kali ini tuh agak spesial karena aku gak filming di dalam ruangan, gak filming di rumah, tapi hari ini aku mau nge-vlog. Kalau kalian penasaran ini vlognya tentang apa, ini bukan vlog cuma asal jalan-jalan aja, tapi di sini aku mau ada kerjaan. So kalau kalian penasaran aku mau ada kerjaan apa, ikutin terus video aku, jangan di skip ya. Banyak ya. Sambil jalan-jalan, ya enggak ya? Ini kita udah nyampe apa sih ya? Oh, masih Cibadak. Belokan mau menuju ke Pelabuhan Ratunya. Sekarang lagi istirahat dulu. Sama. Coba deh, kamu yang cerita, kita tuh ke Pelabuhan Ratu tuh mau ngapain gitu. Aku ke dalam mau nyari. Cek, biar kamu sih. Yo. Halo. Hai. Ketemu lagi bareng kita sekarang di channelnya istri saya. Kebetulan hari ini kita mau ke daerah Pelabuhan Ratu, nemenin Ibu Negara, katanya mau ada kerjaan di sana. Kita ini sebenarnya masih di Cibadak ya.
lumayan cuacanya lagi panas. Jadi kita istirahat dulu. Dan tadi juga sebenarnya banyak cerita ya di jalan. Macet, mobil-mobil besar gitu ya. Ya namanya jalur Sukabumi Bogor. Walaupun udah banyak pintu tolnya, tapi masih ada aja macet. Apa lagi ya? Paling itu aja, nanti terus ikutin kita kemana. Sampai ketemu lagi di Bogor ya. Udah sampai ke Pelabuhan Ratu, tapi baru mau sampai pelelangan ikan ya, Yahya? Udah lewat. Oh, udah lewat. Tadi udah mampir ke rumahnya klien, sekarang tinggal cari penginapan buat istirahat sama tidur. Menyenangkan ketika kerja tapi sambil liburan ya, ya. Udah lama banget gak lihat laut. Mendadak itu suka nggak dapet tanggal ya, karena sekarang kan weekend juga. Dapet kok ternyata banyak. Wow. Wow. Bertahun-tahun. Nggak ada itunya. Aku kira, oh ini apa? Ada serundingnya kan? Aku kira gimana? Isi bensin dulu. Semoga berhasil. Untuk pertama kalinya dalam sejarah universitas ini, yang berhasil mendapatkan nilai terbaik. Rajma Hotel. Makan Padang tuh udah paling benar. Kalau datang ke tempat orang, udah jelas, udah pasti. Aku Bangga Padang. Hari ini kau telah menaikkan derajat dan mobil mahotel. Aku tahu kau pasti akan menerima. Hari ini bukan itu saja, tapi seluruh keluarga Bangga Padang.
melihat bagaimana mereka tersenyum. Hai hai, balik lagi sama aku. Jadi aku di sini mau cerita sedikit sama kalian. Mungkin kalian ada yang bingung lihat vlog aku ya. Mau kemana, sampai ke Pelabuhan Ratu segala, mau kerja apa gitu ya. Jadi aku tuh ke Pelabuhan Ratu itu ada kerjaan untuk make upin wedding akad temennya teman aku, tapi teman suamiku juga gitu ya. Jadi kalau diceritain tuh panjang kenapa bisa temen si klien aku ini milih aku, dan kenapa aku mau juga ya, padahal ini kali pertama aku buat make upin wedding, sama sekali belum pernah. Dan jadi ini kerjaan yang nekat banget sebenarnya, cuma ya bismillah gitu kan ya. Kalau kita nggak mulai, kapan kita tahu gitu maksudnya. Ya udah, mulai aja dulu. Belajar sambil praktek ya, semoga sih nanti klien aku puas gitu sama hasil makeup aku. Dan kenapa juga aku ambil kerjaan ini padahal jauh-jauh ya, sekalian main juga gitu kan. Udah kayaknya udah semenjak punya anak tuh gak pernah main jauh lagi berdua sama suami. Ya udah sekalian aja deh main main sambil dapat kerjaan juga gitu. Jadi semoga kerjaan aku ini besok pagi lancar. Semoga klien aku suka sama hasil makeup aku. Jadi ikutin terus video aku. Jadi kalau misalnya nanti video tutorial makeup weddingnya gak aku masukin ke video ini, mungkin nanti aku bakal next aku upload ke next video, maksudnya dipisah gitu dari video vlog ini, karena kayaknya bakalan kepanjangan juga kalau aku masukin dalam satu video ini. Jadi stay tune terus di video aku, jangan sampai ketinggalan. Jadi jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like juga video aku, dan jangan lupa di komen juga, dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video dari aku. Jadi terus lihat video vlog aku sampai selesai. Bye-bye. A few moments later. Kok dua? Oh iya. Yeah. Hai. Ya Allah ya, bukanya buram banget. Udah jam 3:30 subuh, kita berangkat kerja. Udah gak ada main-main lagi. Sampai ketemu lagi nanti. Kita mau berangkat ke tempat klien yang mau nikah hari ini. Masih gelap gulita, tidurnya cuma sekitar sejaman karena nggak bisa tidur juga. Sorry ya kalau gambarnya gelap ya, nggak bisa keluar. Cus, kita berangkat dulu. Dadah. Sorry banget ya teman-teman, aku nggak sempat ngerekam proses waktu aku make upin si pengantin ini, karena memang kondisinya gak memungkinkan banget buat ngerekam karena terlalu banyak orang. Jadi mungkin di next videonya aku bakalan bikin look yang sama seperti ini, tapi mungkin di mukaku sendiri atau di model yang lainnya. Jadi mohon maaf banget tutorialnya menyusul di video selanjutnya ya. Akhirnya kerjaannya beres, tinggal retouch doang sih. Hari ini
kalian check out, balik lagi ke tempat klien buat retouch baju kedua, dan kita pulang ke Bogor. Sudah liburannya udah selesai, kerjanya juga udah selesai. Bye bye laut. Udah sampai hotelnya dan mau review sedikit nih. Coba yang review Bapak. Coba yang review Bapak aja deh. Sini. Nama hotelnya sih emang udah lumayan terkenal kayaknya di Pelabuhan. Yang sopan ya tapi. Iya. Cuman enggak worth it banget dengan ya, harganya. Enggak worth it dengan harganya ya. Apa ya, setelah mau di review semua tapi kasihan juga.